ke Jawa Barat. Pemirsa, warga di Kota Tasikmalaya dihebohkan dengan air sungai Cikunir yang berubah warna menjadi hitam pekat. Ya, perubahan warna air yang diduga akibat pencemaran limbah ini, pemirsa, juga menyebabkan matinya ikan di sungai secara mendadak. Aliran Sungai Cikunir yang merupakan anak Sungai Ciwulan di Kampung Astakawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini mendadak menjadi hitam pekat sejak Selasa sore. Warga sekitar kaget karena baru kali ini aliran sungai tersebut mendadak berubah warna. Terlebih, ratusan ekor ikan yang hidup di sungai mati mendadak. Selain menghitam dan membuat ikan mati, air sungai juga mengeluarkan bau tidak sedap. Warga sekitar menduga kejadian ini akibat pencemaran limbah pabrik. Baunya menyengat sampai ke beberapa rumah pinggir kali ini bau. Dugaan sementara kan ini dari ya, limbah apa gimana? Sini sih perkiraan limbah pabrik gula, karena kan pabrik gula yang besar. Nggak tahu campur pabrik-pabrik kecil lainnya, nggak tahu juga gitu. Tapi sudah dicek. Meski berbahaya, namun warga masih tetap memungut ikan-ikan yang mati untuk dikonsumsi. Warga juga akan mengadukan peristiwa ini ke pihak pemerintah dan pabrik di sepanjang aliran sungai untuk mencari penyebab pasti pencemaran sungai. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV.